Makin gede ini, guys. Oh no. Guys, jumpa lagi dengan gua, Meta Aro, dan hari ini kita akan bermain game Monster Evolution. Lagi-lagi ada game baru di Play Store, dan gue melihatnya ini sosoknya seperti Godzilla. Wede guys, kayaknya ini bakal seru nih. Ini kayaknya bakal jadi permainan gue berikutnya ya. Ini mirip-mirip kayak It to Evil guys. Coba tap to start. Jadi sebenarnya kita cuma gerak-gerakin gitu doang loh. Tuh lihat, ada Godzilla kecil, bentukannya kayak Lego gitu ya, kayak pixel-pixel gitulah guys. Ya udah, ini gue makan-makan dulu ya. Macem mirip kayak It to Evil ya. Oh tuh, kita makan-makan dulu nih guys. Wow, membesar. Keren gak tuh guys gamenya? Seru ya. Ini ada di Play Store nih guys. Tuh, makin membesar, makin gede. Wow, ini ada trampolin, kita hancurkan saja. Ada rumah manusia, langsung kita ancur-ancurin ya. Oh, gue suka banget. Seru gak guys? Wow, makin gede guys. Kita mulai diserang oleh mobil tentara guys. Wow, kita makan ini, kita ancurin ya. Bukan kita makan ya, kita ancurin gedung yang satu ini. Ini apakah rumah kalian, guys? Wow. Godzilla gua mengamuk. Kita tetap ditembak-tembakin ya. Hati-hati. Wow. Seru banget. Hati-hati. Hati-hati. Yuk, langsung aja naik. Ini ada... ada rumah. Ih, belum bisa dihancurin loh guys. Sabar. Wow, makin gede guys, makin gede guys. Yuk, kita hancurkan lagi gedung yang besar ini ya. Wow, gokil ya. Bagus kan gamenya guys. Kita coba naik ya. Kita naik ke atas, kita ke atas. Oh nice. Wow, makin membesar guys. Wow, mulai ada helikopter guys. Tunggu. Aduh, kita ditembak-tembakin. Kita jalan-jalan dulu. Semoga aman. Aduh, ada. Kita mati. Ini sebenarnya layarnya berdiri ya, bukan menyamping. Jadi ini gue buat menyamping aja. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, gue coba naikin darah yang gue miliki. Level 3, ini hike-nya juga. Ini speed-nya gue tambahin juga. Ini besarnya gue naikin aja kali ya. Uang gue udah tinggal 4.700 nih, darahnya gede gue naikin deh. Biar lebih alat ya. Oke. Tap to start, let's go. Langsung gede badan gua. Wow, cepet banget badan gua langsung gedenya. Ini manusianya, ngeselin banget ya pak polisinya. Langsung saja. Apakah hari ini gua bisa sampai evolusi keempat? Oke, ini makin gede Godzilla yang gue milikin. Gue pengen menuju ke evolusi keempat deh guys. Oh nice, darah gue ternyata tebel banget. Wow. Sekarang
gedung kedutaan. Hancurkan saja Meta. Hancurkan saja Meta. Wow, meledaklah kau. Bagus. Seru banget sumpah. Oke. Kita menuju ke atas aja, ke atas. Nih gua hancurin dulu ya. Yuk evolusi lagi dong. Wow, evolusi lagi guys. Makin gede ini guys. Godzilla-nya makin gede. Wow, gede banget. Wow, itu ada tank guys. Ini ada helikopter. Mamam tuh. Ini gue gak bisa skill sih guys. Belum bisa skill. Gede banget. Gede banget. Gokil. Nanti guys, sabar. Gak bisa berkata-kata ya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Bagus gak? Bagus ya. Ini darahnya gue tambahin lagi. Terus ini badannya gue gedein lagi ya. Gokil. Speednya gue tambah. Yo let's go. Kita mengamuk kembali. Yo kita mengamuk lagi ya. Wah, tadi tuh gede banget, sumpah. Gue suka deh sama game-game monster kayak gini. Kalian suka nggak, guys? Kalian suka nggak, adik-adik? Mainin game-game monster kayak gini. Kalau gue suka banget. Oke, hancur-hancurin dulu. Semoga gua bisa menghancurkan seluruh kota ya. Wow. Ini gua hancur-hancur. Wow. Wow. Gokil. Wow, makin besar. Suka banget gua game-game kayak gini nih, gua suka banget. Suka banget. Yuk, kita ke atas ya. Jujur gua masih belum paham ya sama tanda panah yang ditunjuk-tunjuk sama. Wow. Ini gedungnya. Seru banget, sumpah.
Seru banget. Oke. Wow. Wih, guys. Oh, kita belum bisa ke kanan ya. Bagus banget ya. Bagus banget. Tapi gue ngelihat di Play Store tuh kita bisa kayak beli ultimate atau skill gitu loh. Tapi di sini sih gue belum melihat ya. Gue belum melihat. Ini gue akan nambahin apa ya? Nambahin speed kali ya. Coba speed gue tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Ini bakal kayak apa nih kecepatannya ya. Larinya jadi lebih ringan ya. Larinya jadi lebih ringan. Oke, kita masih belum bisa nih. Coba lebih rapi lagi ya. Bisa gak lebih rapi? Wah, ini bagus banget gamenya. Sayangnya gue belum kuat-kuat banget ya. Nanti kapan-kapan gue lanjutin lagi ya. Kalau ini memang banyak yang nonton terus. Ini memang seru sih guys. Gue pengen tahu deh. Ini kalau kotanya sudah bersih banget dari kehancuran yang gue lakukan gitu ya. Ini bakal kayak apa ya? Wow. Gokil. Nih. Nice. Nice, nice, nice. Oke. Suara apa itu? Ini ada mobil-mobil pengganggu, guys. Mobil pengganggu. Rasakan. Rasakan, rasakan. Ini helikopter ngeselin. Wow. Oke. Gokil. Sudah mulai ya.
sudah mulai nih dikejar-kejar helikopter nih. Oke. Gue masih bingung sama tanda panahnya ya. Belum bisa. Oh, banyak banget helikopternya, guys. Oh, gede banget. Helikopternya banyak banget ya. Ini gimana ya biar gue cepet menuju ke tempat yang baru ya. Wah, nanti gue akan update lagi kepada kalian. Ini besarnya tuh seperti apa. Ini sebenarnya layarnya berdiri. Coba layarnya gue dirin. Kalau layarnya berdiri tuh kayak gini doang sih. Tapi kalau kita ke Play Store ya, itu dia punya kayak skill gitu loh. Coba ya, gue ke Play Store ya. Nah, ini guys nih, gue udah di Play Store, Monster Evolution City Smash. Jadi nih kalau gue turun ke bawah, dia tuh kayak punya skill gitu loh. Nah, ini. Nih. Dia punya skill. Tapi gue masih belum tahu nih gimana tempat skillnya. Mungkin gue harus lebih besar lagi badannya dan lebih besar lagi dan lebih besar lagi ya. Yang download baru 1000 guys. Aduh, ini gamenya padahal bagus loh. Ayo dong, download lebih dari 1000 dong. Ini harus bintang 5, ini harus bintang 5 guys. Ini harus bintang 5 ya. Ini Spider Arrow Channel. Ini gue posting aja. Pokoknya ini bagus banget. Gue berharap ini nanti update-nya lebih gokil lagi, lebih seru lagi. Mungkin monsternya akan ditambah. Atau mungkin nanti kalau udah punya ultimate dia bakal bisa nyembur ya. Ini bisa nyembur nih. Tuh, bisa nyembur ini. Wah, ditungguin deh developer deh karyanya deh. Keren.